Oke, halo guys, ketemu lagi bersama gue Monopoly. Jadi di video kali ini gue bakal combine saja, combine material. Ini nggak tahu ada berapa banyak ya. Pokoknya gue udah enhance, habisnya berapa juta gold gitu. Dan ini posisinya itu gue baru bangun banget anjir. Baru bangun terus kepikiran ya udah gue mau combine saja nih. Semoga bisa dapat bagus karena katanya itu kalau combine masih pagi kayak gini tuh dapat itemnya, dapat kartunya itu bagus-bagus nih. Ini kalian bisa lihat ya. Di sini tuh baru pukul 5:30 pagi. Oke, langsung saja kita combine ini kalau mau combine itu kalian harus hati-hati ya karena materialnya itu kan ada 3 jenis. Jadi kalau yang A4 harus sama A4. Gitu. Oke, dapat Black Wolf Remus. Black. Kan lagi-lagi. Jadi sebenarnya event-event kayak gini tuh enggak worth it gitu untuk kalian lakukan. Karena pasti kalian dapat karakter-karakter yang jelek gitu. Itu walaupun ada evo-nya. Evo-nya itu susah, guys. Evo-nya itu ada 4 jenis ya. Ada Juna, Juni, Moonlight Genie, sama Evo Katy. Jelek-jelek guys yang keluar. Tuh dapat lagi Mercury. Paling kalau misalkan kalian mau combine, mungkin saran aku 10 kali combine aja kali ya. Terus nanti kartunya digunakan sebagai soket. Kalau kalian berharap untuk mendapatkan karakter bagusnya ya mending kalian nggak usah combine gitu karena bakal mustahil untuk mendapatkan 4 karakter teratas di event kali ini. Mending kalian sayang gold lah, sayang gold daripada goldnya dihabis-habiskan hanya untuk melakukan enhance dan combine di event-event yang gak jelas seperti ini. Dapat Moon Gatra tuh. Dapatnya jelek-jelek kan, jadi sama sekali nggak worth it guys. Untuk 6 karakter terbawah itu yang bagus kalau bukan Asia ya Aisley Bling. Asia sama Aisley Bling aja susah didapetin, apalagi 4 karakter teratas sama ada satu material S yang family buaya itu susah guys. Gue seumur-umur ya, kalau combine-combine kayak gini, itu kayaknya baru sekali 2 kali gitu. Dapat karakter yang bagus waktu itu di combine-nya itu ada Anubis. Nah itu pernah. Tapi, sebagian besarnya tuh dapatnya ampas-ampas. Apalagi kalau kalian misalkan berharap pengen dapat yang material, misalkan kalian kejar ya. Kalian kejar event Kimun gitu, terus kalian kekurangan material yang itu, yang buaya itu juga bakal susah banget guys, serius. Mending kalian gak usah combine. Kalau misalkan mau combine untuk mendapatkan yang bagus ya kemungkinan di berapa ratus kali combine. Kalau hanya sekedar beberapa kali combine, beberapa puluh kali combine ya pasti dapatnya yang ampas-ampas, yang jelek-jelek gitu. Dapatnya jelek anjir. Black Wolf Remus kan. Ini apa lagi nih? Mercury itu. Udah habis banyak, malah dapat yang jelek. Dapat Zero. Oke, jadi dia hanya muter-muter di situ doang ya. Ini kita pakai A3 deh. A3 sisa 1 kali ya. Dapat Mercury. Oke, sekarang sisa A2. Dapat Zero, mantap. Moon Gatra. Jadi dia hanya putar-putar di 4 karakter terbawah ya. Moon Gatra, Zero, Mercury, sama Remus. Tuh, Mercury lagi. Moon Gatra, oke. Moon Gatra, ini diamond gue tuh ada 20 juta berapa gitu. 20 juta lebih. Sekarang gold gue tinggal 12 juta anjir.
hanya untuk mengenhance dan mengcombine material yang udah jelas hasilnya dapat apa. Tuh, dapat Mercury terakhir ya. Nah, ini gue mau coba lagi deh, coba lagi. Kita coba lagi enhance. Nah, upgrade. Nah, ini biar cepat enhance, kalian tekan yang event terus yang A. Tuh. Kalian tekan yang event terus tekan yang A ya. Tadi berapa sih? A2 ya. Nah, ini ada A3. Ini ada A2, berarti kita dua kali combine. Oke. Mana lagi berarti A2 satu kali kita enhance, sama A3 lagi satu kali. A3 satu kali. Oke. Oke, kita combine A3. Dapat apa nih? Kan Mercury kan. Satu kali lagi. Dapat 0 tuh. Jadi di combine kali ini tuh dia hanya muter-muter di 4 karakter terbawah. Ada Remus, Mercury, Zero, sama Moon Gatra. Jadi gue bahkan si Asia-nya itu enggak dapat, apalagi Aisley Blank gitu. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba mengcombine, mending nggak usah, materialnya kalian simpan, terus materialnya itu kalian kalian pakai sebagai material buat enhance. Kayak contoh misalkan ini ya, gue mau enhance Luna, mana Luna, atau Luna deh. Nah, ini kartu gue suka sama ini kartu karena si Luna ini tuh dia bisa dia enak kalau mau main ngejar kunci, ngejar key di family. Tuh, kalian tinggal kayak gini tuh, jadi prosesnya cepat guys kalau kalian pakai material kayak gitu. Oke, level 29. Dia kan EXP-nya itu meningkat kali 2 kan. Jadi kalau kalian pakai material seperti itu, kalian bakal cepat naik level. Dan saran aku ya, mending material-material seperti itu kalian simpan gitu. Kalian pakai buat melakukan enhance di karakter-karakter yang belum level 30. Oke, jadi mungkin sekian dulu event konten combine kali ini. Intinya gue dapat yang ampas ya, nggak dapat yang bagus-bagus. Jadi buat teman-teman yang masih kepikiran buat melakukan combine, mending kalian nggak usah combine saja gitu, karena pasti dapatnya jelek-jelek semua. Oke, gue pamit. Thank you banget buat semua yang udah mampir, udah nonton. Jangan lupa like sama subscribe-nya, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.